Selamat hari Minggu, anak-anak kami. Sekarang, Amang Pendeta mau nanya, sehat enggak semua? Sehat ya. Udah rindu ya mau sekolah Minggu ya? Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan ibadah sekolah Minggu. Tahu dong lagunya, Jalan Serta Yesus ya? Bisa ya? Oh, itu bisa, dia tunjuk tangan dia. Ayo, mari kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Tuhan, ya, duduk yang rapi ya. Mari kita berdoa. Diikuti doa Bapak Pendeta ya. Bapak yang baik, kami bersyukur kami dapat beribadah memuliakan Engkau. Kami akan mendengar firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Udah dibuka Alkitabnya? Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saya mau tanya dulu, minggu kemarin kita merayakan apa? Ah, pintar dia itu. Hebat memang. Merayakan Paskah ya. Coba, siapa yang tahu arti Paskah, tunjuk tangan. Nah, itu yang baju merah dulu. Nah, apa coba? Wah, benar. Kebangkitan Kristus. Wah, enak ya orang Kristen ya. Kristus bangkit. Wah, kita selamat. Aturan kita harus mati karena dosa kita. Tapi Kristus bangkit, kalah kematian. Ini yang diberitakan oleh Paulus ya di Kolose, supaya anak-anak seperti kita di rumah sekarang bersyukur. Maka bukti Kristus bangkit, nah, kita harus memikirkan, katanya, perkara yang di atas. Apa perkara yang di atas? Oh, berarti itu sifat Kristus. Itu rupanya perkara yang di atas ya. Berpikirlah, sifat Kristus gimana? Sabar. Sifat Kristus gimana? Bersukacita. Sifat Kristus bagaimana? Suka mengampuni sehingga semua menjadi selamat. Nah, biarpun kita di rumah, harus tetap ya untuk memuliakan Tuhan. Mau tetap memuliakan Tuhan? Oh, bagus, mau. Nah, itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ikuti doa Bapak Pendeta. Allah Bapa yang baik, Engkau Tuhan kami yang memberi anakmu Yesus menjadi juru selamat kami. Kami akan tetap memikirkan perkara yang di atas,
yaitu tentang sifat-sifat Kristus. Biarlah kami anak-anakmu tetap memuliakan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena kita merayakan Paskah masih ini, siapa yang ingat lagu Bangkit? Serukan nama Yesus, tahu kan? Masih ingat ya? Karena udah berapa minggu kita belum sekolah minggu ya, nggak datang ke gereja. Nah, mudah-mudahan masih ingat. Oh, itu ingat dia. Ayo siap-siap berdiri ya. Kita nyanyi ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Memberi persembahan kita ya. Bapak Pendeta mau baca dulu 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Ayo kita berikan persembahan kita. Udah? Mari kita berdoa. Diikuti doa Bapak Pendeta ya. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberi rejeki kepada orang tua kami. Engkau memberi kepada kami kecukupan. Maka sekarang kami memberi persembahan sebagai ucapan syukur kepadamu. Terimalah dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi ya, nyanyian persembahan. Sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkatnya.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia darilah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Shalom, sampai ketemu pada hari Minggu yang akan datang. Dadah. Dadah semua. Dadah. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari.